Halo, what's up guys? Balik lagi bersama gue di channel Meta Airdrop. Buat lo yang cari game cuan yang bisa bikin lo mainin kapan aja, di mana aja, pantau konten ini karena lo wajib tahu tentang game ini guys. Game Meta Fight, game tap to earn yang simple tapi seru banget ya. Game ini bisa bikin lo earning cuma dengan pukul-pukul samsak. Udah 3 bulan lebih gue grinding di game ini. Dan trust me, lo bakal ketagihan banget. Dan game ini gak main-main bro. Backingannya itu Immutable X, ratunya layer 2 di dunia GameFi ya. Jadi ini legit banget guys. Kalau lo pengen tahu gimana caranya gue bisa earning ribuan poin, ngejar leaderboard, dan dapat potensi hadiah dari total 1 juta dolar airdrop, lo wajib stay tune di video ini. Jadi gini guys, gameplay di Meta Fight ini simple banget sebenarnya ya, tapi di sini juga ada seninya. Lo cukup tap layar kiri buat pukul pakai tangan kiri, tap layar kanan buat tangan kanan. Terdengar gampang kan? Tapi jangan ketipu ya sama kesederhanaan ini. Lo bakal punya 200 energi per hari buat dipakai mukul samsak. Jadi lo harus pintar manage energi lo ya. Tapi guys ya, the real challenge di sini adalah gimana caranya lo bisa dapat combo 80 kali combo tanpa putus. Gua kasih tahu rahasianya ya. Lo pertama harus fokus bro. Lo nggak bisa, lo nggak boleh asal tap doang. Karena kalau lo berhasil, besoknya lo bakal dapat kali 2 poin. Ingat guys ya. Jadi kalian harus fokus sampai 80 combo tanpa putus. Gua udah rutin banget pakai ini buat ngeboost poin gua di leaderboard. And next ya, buat teman-teman semua yang mau serius di Meta Fight, lo harus benar-benar paham ritme pas tap layarnya. Lo nggak bisa asal-asalan bro, tap kiri, terus tap kanan, terus balik lagi kiri, dan seterusnya. Kuncinya ya guys ya, ada di kecepatan tangan lo. Jangan sampai salah step, karena satu meleset aja lo harus ngulang dari awal guys. Ini jadi kalian harus hati-hati teman-teman ya, ngetapnya ya. Tapi trust me guys, ini bakal bikin lo greget. Kalau lo udah masuk combo 80 tanpa putus, rasanya tuh kayak abis nge-boost fight di game RPG ya. Gak cuma satisfying guys, lo juga bakal dapat kali 2 poin buat hari berikutnya. Dan lo bisa manfaatin itu buat boost posisi lo di leaderboard. Tapi bukan cuma tap-tap doang yang bikin lo earn di Meta Fight bro. Ada juga social quest dan weekly quest kayak biasanya yang bisa lo kelarin buat dapetin poin tambahan. Ini juga bakal jadi kesempatan lo buat boost poin tanpa nge-grind terlalu keras ya. Nah, social quest ini biasanya simple banget guys. Kayak lo share Meta Fight ke teman-teman lo atau invite orang buat join game ini. Gampang kan? Lo tinggal ngelakuin itu sambil ngejar daily tap-tap lo dan poin lo makin nambah ya. Jangan lupa ada juga weekly quest yang kasih extra reward kalau lo selesain sebelum reset mingguannya. Oh ya, kalau lo pengen buat lebih banyak keuntungan, gue juga ada referral link buat lo yang mau gabung Meta Fight. Gak perlu takut bro, ini adalah win-win buat kita semua. Lo dapat bonus, gue juga bakal dapat bonus. Kita sama-sama untung ya guys ya. Link referral gue udah gue taruh di bawah video, tinggal kalian klik aja. Ini adalah biggest reason kenapa lo harus grinding di Meta Fight teman-teman. Ada airdrop senilai 1 juta dolar yang bakal dibagiin ke top 4000 player teman-teman. Ini bukan kesempatan yang bisa lo sia-siain ya. Walaupun eventnya sisa 1 hari, lo masih punya chance buat dapetin bagian dari hadiah besar ini. Dan kenapa gua saran ini wajib? Karena yang main itu masih sepi banget guys. Kenapa gua bilang sepi banget? Karena teman-teman gua yang lain pun itu bisa top 4000 dalam waktu yang singkat teman-teman, karena saking sepinya game ini ya. Dan jangan lupa juga, meskipun airdrop ini tinggal 1 hari lagi, masih ada leaderboard mingguan yang bisa lo kerjain sampai bulan November. Jadi lo bisa earn sambil grinding di leaderboard. Gua sendiri udah nge-grind buat ngejar top leaderboard, tapi lo yang baru join gak usah panik teman-teman semua, masih ada waktu buat ngejar. Pakai strategi yang gua kasih, push point lo pakai combo dan quest, dan lo bakal punya peluang buat jadi top leaderboard.
Jadi gimana teman-teman? Gua yakin banget setelah lo lihat video ini, lo pasti makin semangat buat mainin Metafight. Game ini bukan cuman seru ya, tapi juga bikin lo earning beneran lewat airdrop senilai 1 juta dolar yang legit banget. Nah, jadi tunggu apa lagi? Buruan join sekarang juga. Combo 8 pukulan yang gua rasa untuk hari pertama itu cukup sulit, tapi lama-kelamaan lo bakal dapat feel untuk mukulnya untuk bisa mencapai 80 combo sekaligus. Selesain quest dan lihat apakah lo bisa jadi bagian dari top 4000 leaderboard. Dan ingat, join juga Telegram kita lewat link di deskripsi, karena di sana lo bisa dapat informasi lebih lanjut dan update terbaru seputar Metafight dan game-game seru lainnya. Oh ya, sebelum kita tutup, jangan lupa Dior ya, do your own research. Kita di sini hanya memberikan informasi, jadi pastikan lo paham sepenuhnya sebelum terjun ke dalam game ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. See you on the leaderboard and keep grinding. Semoga kita semua JP. Sampai jumpa di video selanjutnya.